Seekor ular piton besar terlihat sedang berjalan di padang rumput nan hijau. Rupanya, ular piton ini sedang berburu salah satu mangsa yang cukup besar. Tidak lama berselang, piton berhasil membunuh rusa impala. Anehnya, rusa tersebut tidak sampai ditelan ular piton secara utuh seperti biasanya. Ular piton Afrika ini justru pergi meninggalkan mangsa yang telah dibunuhnya. Diduga kuat alasannya adalah kedatangan wisatawan yang cukup dekat dengannya, sehingga ular piton merasa terancam oleh manusia.